Pamekasan. Dua program terobosan Pemkab Pamekasan berupa mall pelayanan publik dan identitas batik tulis di mobil dinas meraih rekor MURI. Piagam rekor MURI tersebut diterima oleh Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan dalam rangka syukuran 100 hari kerja pemerintahan Bapak yang dipimpin dua politisi muda ini beserta dan sekaligus Bapak peluncuran Wakil pesona wisata Bupati Pamekasan di Monumen Are Lancor jajaran, Sabtu, dan tentu saja tanggal 2 Maret tahun 2019 malam warga masyarakat Kabupaten Pamekasan di mana pada hari yang berbahagia Museum Rekor Dunia Indonesia hari ini mengapresiasi tidak hanya satu pencapaian prestasi karya dan karsa, akan tetapi dua pencapaian prestasi karya dan karsa putra-putri terbaik bangsa Indonesia. Dan hari ini perkenankan dengan bangga dan hormat Museum Rekor Dunia Indonesia akan mengapresiasi piagam penghargaan rekor MURI yang pertama. Penghargaan Museum Rekor Dunia Indonesia dan hari ini dicatatkan dengan nomor urut rekor yang ke-8859 dianugerahkan dengan bangga dan hormat kepada Bapak Haji Badrut Tamam SPSI Bupati Pamekasan atas rekornya, yaitu Bupati yang membuat mall pelayanan umum yang tercepat dalam masa baktinya kurang dari 100 hari kerja. Dan ini sungguh suatu hal yang luar biasa. Kami ucapkan selamat dan mohon berkenan untuk menerima piagam penghargaan rekor MURI. Yang kedua yaitu piagam penghargaan Museum Rekor Dunia Indonesia dan dicatatkan dengan nomor urut rekor yang ke-8860 dianugerahkan kepada dengan bangga dan hormat Bapak Haji Badrut Tamam SPSI Bupati Pamekasan atas rekor, yaitu sebagai Bupati yang pertama di Indonesia yang memberi identitas batik pada kendaraan dinas pemerintahan. Kami hormat penyerahan cendrawasih dari Bupati Pamekasan kepada perwakilan penonton. Dan penyerahan cendrawasih dari perwakilan penonton Surabaya kepada Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan. Meningkatkan 80 jenis pelayanan, program ini mendapat apresiasi yang luar biasa dari berbagai kalangan karena satu-satunya kabupaten di Indonesia yang mampu mendirikan mall pelayanan publik dengan waktu yang sangat singkat, sehingga MURI memberikan penghargaan kepada kita. Tepuk tangan untuk seluruh kita semuanya. Prestasi ini merupakan prestasi kita semua dalam rangka memberikan kemudahan akses pelayanan kepada rakyat atas berbagai kebutuhan perizinan maupun jenis pelayanan yang lain. Mall pelayanan publik ini akan kita evaluasi terus sehingga benar-benar menjadi rumah pelayanan yang nyaman dan memudahkan bagi seluruh rakyat. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, di bidang ekonomi, khususnya pada sektor usaha kecil dan menengah, yang salah satu unggulan kita adalah batik, saat ini mengalami gairah yang cukup signifikan. City branding batik yang kita gerakkan pada semua kendaraan mobil dinas dan beberapa sarana publik di daerah perkotaan dan kecamatan telah menumbuhkan kembali gairah produksi batik yang sempat mengalami kelesuan. Alhamdulillah, branding batik pada semua kendaraan dinas mendapat apresiasi yang juga luar biasa dari Museum Rekor Indonesia karena satu-satunya kabupaten di Indonesia yang membranding mobil batik.
Semua inovasi yang kita lakukan tersebut memang di luar kebiasaan. Kami hanya ingin membangun mindset baru aparatur sipil negara di jajaran pemerintah Kabupaten Pamekasan agar sedikit keluar dari zona nyaman, keluar dari zona yang biasa-biasa menuju zona yang luar biasa. Hadirin tamu undangan yang berbahagia, selanjutnya kita nikmati dan kita saksikan.